Malang 2 minggu ya tuh? Ya, 2 minggu Ponorogo dapat juara 1. Juara 2. Oh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Jack JMF. Untuk kali ini kita berada di Tlatah Tulungagung lagi loh. Tlatah Tulungagung yang sudah sejak dulu kondang etawane. Jadi kalau di mengingat sejarah, setahu saya Blitar ini berguruin yang Tulungagung. Tapi sekarang alhamdulillah kambing seni etawanya sudah merata, merata. Kamera rada miring mas. Nah, ketara kuningnya. Nah, kuningnya kenceng. Wis roto lumrah menuang ini. Kalau kita bicara Blitar Tulungagung, itu sudah tidak asing lagi untuk bahasa kambing etawa. Dan termasuk di kandang sini, di samping rumah. Jadi apapun bisa terjadi, rego sepira bisa terjadi kalau ngomongin di etawa. Tapi tentunya sebelum kita tanya kepada beliaunya, pemilik kandang ini, monggo yang belum subscribe langsung saja di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Jadi unik lho, ning ngarep omah yo ning samping omah, ning ngarep kae ning samping kae. Mungkin iki yo piye yo kandangnya pancen yo apik, siji ben ketara, lorone mempermudah untuk merawat mungkin. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya kepada pemiliknya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetep ini Pak, kamerane iki rada niki alamate pundi iki, Pak? Selon. Selorejo. Selorejo. Selorejo, Kecamatan Munut, Munut, Tulungagung. Tasik Munut mriki? Nggih, Munut. Pan Munut iki perbatasan. Pun paling kilen. Jadi Tulungagung bagian Kecamatan Munut, desane Selorejo. Niku pun termasuk pojok pulau nih sampai ini. Wilayahnya niku pun. Kali-kali lo, lo ngatung wilayah bagian termasuk kidul ya Pak Meriye, kidul kota gitu. Kalau mau jutin aja. Iya kidul kota. Pak diperkenalkan Pak, nama Pak. Perkenalkan nama saya Pak Sudar. Pak? Pak Sudar. Pak Sudar. Alamatnya Munut ya. Alamatnya Selorejo Munut. RT pinten niki mriki? RT kalih RW 5. RT 2 RW 5. Pak, enten nomor telepon to nggih? Wonten. Nah, lek mbok menawa enek sing pengen belajar ngingu karena apa? Di sini ada kambing cemple yang baru saja menjuarai kontes nasional, di mana nantinya kita tanya kepada beliau. Pak, nomornya apa, Pak? Nomornya mboten pate apa? Oh, mboten pate apa. Nanti kita tanya, kita minta kepada beliaunya, Lur. Lek sing pengen belajar. Pinten? 08 nomor saya 08 77 65 33 5001. Pak Sudar dari Munut Selorejo Tulungagung. Pak, niki pripun ceritane kok kayak kadang di jam di jejer nih karena lawang rumah nih pun nih ini kan kesane sekecol yang rawat sekecol yang rawat ini di celana kan kan sekecol kopen nih tuh gini terus memangnya rawat ini kuno kok terus bem jam nopo anu nih kok bukan maksudnya ini kan nih di celana itu kan kopen oh sering kiunga sering kiunga mlebu metu omah pagar roh ngoten nggih pagar roh ngoten betul. Keunggulannya berarti pedese kopen kandangnya resik. Karena enggak mungkin lek reget mrene buka lawang mlebu lawang roh kandang. Ya roh kandang. Kandangnya lho. Ini baru ya, Pak? Nggih, baru. Kandang iki. Nggih. Kandang yang lama di mana nih? Di Tegalan nih, di kebun. Ya, kebun. Berjarak berapa meter? Jauh. 500 meter. Duh. Tapi ada ini yang nunggu di sana. Enggak ada, dikunci. Ada berapa hektar di sana? Sana ya ada 30 lebih lah. Cul-culan lor. Ngandalnya kunci. Kalau percaya ke Gusti Allah ana Pak ya. Nggih, pasrah mawon. Berarti yang di sini ini termasuk petingan apa sing pripun? Sing mriki niku. Gajo lah penane sing. Nggih, sampe gajo. Klangenan. Nggih, klangenan ini. Ngomong-ngomong Pak, iki berapa meter kandang iki?
niki panjangnya nggih 7 meter. 7 meter dari sini sampai sana 7 meter ya 7 meter. Terus niki kandangnya tumbas napa damel ki ambak maksudnya ngundang tukang. Niki ngundang tukang. Ngundang tukang nggih. Kayu. Kayu tumbas. Tumbas. Nggih. Tukang nyeluk nggih. Desen. Jenengan ki ambak napa tukang? Cara model aku njaluk ngene ngoten. Model niki kula yang oh, modelnya jenengan ngundang tukang. Berarti konsep semua ini jenengan tukang yang mengerjakan. Lek ngomongne biaya kelas pinten 7 meter niki Pak dengan konsep model kados ngene niki. Nggih. Ya kurang luwe mawon, mengke lek tis-tis banget mengke kaya kalkulator mawon. Nggih kurang luwe nggih selangkung. Kurang luwe selangkung. Berarti punjure gelem lho lek kurangnya ndak mungkin karena membuat kandang dengan gawe dhewe. Kuwi enteke sing tritil ini mesti ra kepetung ya Pak. Ya. Tapi lek tuku kandang bleng ngoten entah itu lah, peh-peh enak bakal kandang ya ternyata tak lem-lem ini lihat tunggu kandang kan keluar uang, bleng roh dadi kan nonton Pak tapi ya mungkin untuk kepuasan kan setiap orang beda-beda seperti itu ini yang di sini Pak USDM tuh ya, bakal kandang wah yang di sini berapa ekor nih Pak? Yang di sini 5 ekor 5 ekor kotaknya ubung-ubung Pak, berapa meter nih kotak ini? Kamar ini 2 meter persegi persegi. Wah. 2 meter persegi. Semua Pak ya? Yang 2 kotak saja, yang sana 1 meter setengah. Sana 1 meter setengah, 2 kamar, ya. Yang sini 2 meteran. Teman. Oh, berarti yang 2 meterannya buat gaso ini. Iya, buat gaso. Nah, ngomong-ngomong Pak, jenenge sapa Pak gaso niki Pak? Namanya Sogol. Napa Pak? Sogol. Sogol. Wah. Sogol mau jenengan aku geng. Lah kono kan arep jenenge sogol nek wedhuse ora ngene. Tapi di sini Pak e. Menyek kowe. Jenenge sogol. Niki Pak nggih sing tas juara nasional di Ponorogo. Nggih. Sogol niki anak saking Bodem. Bodem Mbak Sare. Nggih. Wah, lur. Gigitan dari kondangnya kondang daerah Trenggalek Suruh Mlebo, gengnya Suruh. Berarti anak Bodem ya Pak? Anak Bodem, Bodem anak Mbah Temon. Nah, terus anak iki lho. Dadi iki putu Temon lho, pernah lho. Kupingi tak ngerti sama ini. Niki waktu kon juara ini kelas berapa? Kelas E, kelas E. Di Ponorogo ini. Kelas E. Sing pertama Pacitan. Pertama ikut kontes Pacitan. Dapat juara empat. Selang 2 minggu ya, Du? 2 minggu Ponorogo. Dapat juara satu juara dua oh luar biasa lho pas nasional bisa pas nasional oh paling gelemnya nih naik nasional Pak ini umur pinten saat ini sogol ini 5 bulan belum ada 5 bulan jalan 5 bulan RP ngoten nggih kupingnya lur rada cedek nih lur anu guys rada cedek nih lho kupingnya tak nih jawa nih bah nah semuanya ya pasti tonton wah gembel ya ngayak juara berarti posisi saat ini kelas apa ini? D kelas D? Kelas D awal kelas D ngomongnya perjalanan sampai juara Pak perawatannya piye mbok menawa dibocori coro dote susunya disusu mbak ini? Susu lek sak menten kelas liter liter nih lain sak niki telase sekawan liter. Wah, sak meter niki usia menjelang 5 bulan. 5 liter. Bayangno dhewe ragate wis pira. Lek susune seliter pomo ning daerah sampean 10.000 5 liter ya 50.000 sedina. Nak ning daerah jenengan-jenengan niki seliter 50.000 ya pengno dhewe. Tentunya harganya kan tak padha ya Pak ya. Ada yang 25 30, ada yang 40, ada yang 50 pengen diri lek, liat susu nampak mawar nih, mun conggor mpun mulai conggor conggornya nampak mawar nih conggornya kacang hijau kali kacang hijau kedelai kali ubi sawon yeah. Wah, ini mesti bodoh karo resepnya kayaknya suruh ini dikepal-kepal matang bareng yeah. Oh, bodoh lho dikotol ini berapa kok berapa kebal pak usia segini yang ini sudah ma
Mau 20 kepal? 20 masih kurang. Kurang. Tapi ditahan apa? Tahan. Sampai umur berapa nanti? 20 kepalnya nanti. Apa nunggu apa-apa? Enggak, mungkin 1 bulan. 1 bulan 20 kepal. Habis itu tambah lagi. Tambah lagi. Berarti soyo-soyo Pak Ge. Boten kayak giat nih berarti Ge. Boten. Tambah-tambah mun tebet. Mun tebet. Ngomong-ngomong Pak. Nek purun jawab lho nggih. Mikire bibitane pendetan pinten? Pendetanipun 3 3 3 ekor. Nggih. 3 telu likur termasuk niki kali ini kok kali ini oh kan 2000 telu likur ngaruh juara ini Pak Ibot telu likur pedus telu tidak sih ini yang sing iki ya oh gue yang mampu tuh mas telu likur lagi juara nasional kok ya telu likur berarti ya titel betul nih Pak buat besok dah satu jam kali tu. Oh, ya. Kali tu yang saya kati rugi. Mesti kan bakal tiga ini. Ini memang rencananya pribun nak pergi mas kota kan kan kok rencananya ke depan. Kan tak tidur. Rencananya memang dalam mas kota kawinan kandang nopo Yusuf lek ngedol suk ngoten. Nggih, dalam mas kota kandang kali pada juga hari. Oh, sama berarti sebelum nggih ngawin dilas nih prestasinya ya Pak. Banget dilas nih kan. Berarti rawatannya sampai sak kuat iki berarti. Iso teng kok ono yo kenek lho, ra manter ngono wedhus iki sawak iso teng. Nah. Wedhus e karo dilok. Yo, urine pun ditek ya ono kan. Rabon kok ono lah. Rabon kok kidul ben. Nah, ben itu ro. Gol, sogol. Wah, jenenge sogol. Hei, kene. Buntutmu arep disoteng Aldi kene. Lah, wah, buntute lur. Niku dicagake napa, Pak? Buntute kok kenceng. Asli napa dicak? Asli. Mboten disusuk nggih. Mboten, cagake belum niku. Eh, lur, buntute der. Usia menuju 5 bulan anak bodem. Ki, Pak, termasuk tiga niku pundi mawon? Niki, terus kali niki. Oh, terus kene. Terus niki. Ya. Niki sak umuran. Senes niki tasih. Sak umuran mboten? Mboten. Lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Lebih muda. Niki berarti saking kondange galek mriko nggih. Oh, lha seniki saking anak pundi niki? Niki anak barongan. Oh, anak barongan lho. Lho, niki napa termasuk cemplis sing kula konten niko? Napa nggih? Napa nggih? Duka. Barengane kathah niko? Nggih. Lho, sak menten gedhene niki? Nggih. Ini mungkin yang pernah ada di liputan di kandangnya Mbak Care ada jumlah banyak termasuk ini itu ya Pak. Oh, ala manggone ning kene lur. Temu telu. Isik telu ya. Isik pinten to Pak niko? Kabeh 7 lek mboten telu niku. Niko tasik ka tasik gangsal. Tasik gangsal. Terus kula pendet 3. Oh, berarti tasik kale. Terus pun mboten nenten mriko. Mboten nenten. Pajeng wae. Berarti sing paling dhisik jenengan. Kula pun turane wong niku malah kebener niku tentunya juga lebih barangnya bener garek rawatane lur dan di sini mungkin rawatannya ya luar biasa dadine ya kaya ngene iki dadi karepe karo ragate imbang iki pundi male Pak iki lanang apa wedok iki lanang iki lanang nah iki lanang kali niki nggih kali iki oh kali iki lur 23 juta mbiyen. Kayak waktu usia pinten Pak, kayak cilik-cilik tanpa kita tes sih, pulau pendet usia seminggu. Waktu ini kok? Iya. Usia seminggu. Nah sini ki, anak-an saya ibu ini ki. Ini barongan. Ini barongan. Barongan. Ini bedo. Iya. Ini barongan lur. Nah, ini barongan. Barongan berarti 2 ekor, bodemnya 1 nih Pak ya. Hitungannya telur likur apa? Pukul rata Pak regane? Boten. Boten ki. Boten ki. Borongan. Borongan ya. Nah, ini Jrabang. Jrabang ini khasnya Tulung Agung lho. Jrabang ini yang daerah ini yang rame ya Pak ya. Pokoknya yang ngaji luas. Tapi ya, kenapa ini? Jrabang ini karena mau kontesnya Tulung Agung.
Oh, Tasik teng Tulungagung. Luar daerah Tulungagung peteng banget. Iya, tapi peminatnya di daerah Tulungagung kan roto to, Pak. Iya, memang kalau Jabang Tulungagung roto. Nggih. Bone nek sing kupingin ter abawi srek ngoten lho nggih. Lir kadangnya 7 meter di samping rumah. Nanti kita apa ini, kita review tampilan dari depan. Nanti mepet banget ke rumah. Ini jebak bang ya Pak. Wah, ini mungkin kita akhiri dulu lor. Ini jerabak, kita konten khusus jerabak. Lek Tulungagung ini biasanya senengannya jerabak. Kita konten khusus liputan jerabang ini tukon apa anak EDW Pak, kita akhiri dulu Pak. Terima kasih, nanti kita langsung sambung untuk jerabangnya. Oke teman-teman, sekian dulu liputan kali ini. Kandang di samping rumah dan juga ada 3 ekor pelanganannya Pak Sudar, daerah Selorejo ya Pak. Selorejo, Kecamatan Unut, Kabupaten Tulungagung. Tadi ini aku gak kata pesuang dan kita bersama kandang Juragan Jaya Sekta. Wah, Kler Jaya Sakti. Iya toh. Nggih. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jawa. Carane ngene balik kancane. Wis ah, padha ana.